nak salah lagi. Nyalah om. Mau bikin pos mana? Kita nak minta duit pangana. Seorang gadis bertindak bijak dan merakam secara live tindakan seorang pemandu teksi yang cuba beberapa kali menyentuh dan meraba pahanya. Nyalah salah lagi. Nyalah om. Mau bikin pos mana? Kita nak minta duit pangana. Kepuasan sebelum dengan kepuasan pangana. Nyalah om. Habis. Iyo, mar mau. Mar jeng begitu dang. Beda dang. Beda bagaimana? Nyandak no. Dengan aku rasakan bagaimana no di pesan api itu. Sedap mati mati. Lebih umur begini tuh pas-pas. Iya, Bi. Apa, Om? Ya. Kita nak mengartu begitu no om. Bikin anak emang merasa dengan bagaimana enak dengan DP nikmat sebenarnya di dunia ini kan. Gimana? Ya. Enggak no om. Benar tangan ditembus. Om. Ya. Terus mau cari tambah sepi nomor 2an dulu ya. Ya, nyan om, antar PTP itu jo, antar di lokasi jo, PTP lokasi. Nah, sampai kita dapat bikin gaya pengarang yang susah mau lupa gitu. Karena tak usah dewasa lagi ya, tapi. Kau lewat sini, Jan, kan? Keluar di Krida, kan? Terus-terus, Jo, om. Terus-terus kok itu. Belok di Alfamidi dang. Alfamidi, tak jauh dari situ. Iyo. Besok kalau malam-malam begitu, udah berduaan dengan anak. Jo, mesti bercerita begitu dang. Nak bikin anak sedapa, kan? Tak usah takut, pengen nikmati jo. Iya maksudnya dang. Merasa sampai kena rasa di penikmat laki-laki yang memang jantan. Suka belai pengana, lebih kehangatan pengana. Lo diperasa luar biasa, lebih sedap dari yang anak-anak yang banyak doi apa lebih nikmat. Perempuan-perempuan lain nunjuk cari kenikmatan. Sering lebih laki nunjuk cari kenikmatan dengan perempuan lain di luar, dari laki-laki lain di luar. Tahu? Apa anak suka? Orang dua sama-sama, apa? Oh. Gimana? Nyandak no om. Laki-laki kalau berhubungan dengan perempuan, kalau laki-laki memang dia tak suka, tak suka sekali di pengaruh, udah di penikmat luar biasa itu. Dan memberikan yang habis senyum bagi lebih orang penikmat betul kemana dia. Yang anak akan rasakan itu betul. Anak pasti akan bergoyang dengan sedap itu. Mana jadi takut dan lebih ini begini? Ya. Apa? Mana jadi takut? Jadi takut no om sebercerita begitu no. Takut kok, sih biasa aja nikmati jadi pikir enakan kok. Kalau dengan terbawa perasaan kok anak takut. Ya kan belum pernah disentuh kan atau jadi kan ada setako. Karena kita karena memang tak suka kontak kasih lebih sentuhan-sentuhan romantis pengana. Nah, penikmat itu karena enggak betul ada duanya enggak merasa sedap. Nah, tapi itu akan kita itu loh. Sampai nyapa suara-suara dia kalau betul nyoba. Ya itu memang sedap sekali, ini pegair, aku tak bikin gair apa dia. Paling anak pegair agak begini. Saya tak bayangkan, tapi goyangan-goyangan itu, tapi badan-badan begini. Kasih hilang kok, tapi takut nih, menikmati. Cuma satu kali itu bikin sedap banget. Apa? Satu kali itu bikin sedap banget. Nanda, no om. Ya? Nyandak no om.
sampai umur-umur begini tuh umur yang paling enak untuk bercinta. Nape gairah seks tinggi sekali nape umur begini tempat tidur. Udah paling sedap sekali. Nape baru nape buat ada itu dia kok. Gairah bangana itu satu-satuan halus di lidah. Udah buat itu kan mau rasa-rasa nak patah nafas kan di situ. Tidak om. Tidak usah takut, kita kan tidak mau ambil apa-apa panganan. Cuma kita mau bikin puas panganan. Marnya tidak om. Di kiri sini juga kita om. Kiri-kiri. Oh, kenapa sih kak? Iya, sini juga kita. Masih di sini sana tadi? Iya, di sini juga kita. Iya, ada mobil kok. Situ empat cap itu saja bilang pengen itu dia karena super.